Okay, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam video kali ni. Hari ni aku nak share satu tips yang penting yang korang perlu tahu kalau korang nak ada sejenis aset yang sentiasa buat duit dan korang tak makan duit aset korang. So, ilmu ni adalah ilmu orang kaya. Mereka tahu benda ni. Kebanyakan orang middle class dan orang miskin, dia orang tak perasan pun benda ni. Tapi sebenarnya apa yang korang perlu tengok first kali adalah korang kena faham apa itu aset dan apa itu asset yield. Okay, so asset ni adalah benda yang boleh buat duit semula. Contoh asset adalah contohnya macam ASP. Korang ada RM10,000 dekat ASP, korang dapat pulangan selepas tahun dapat 5%, dapatlah RM500 setahun, dapat RM41 sebulan. So contoh asset yang lain adalah tabung haji, mungkin korang ada akaun saham, akaun forex trading. So semua ni adalah asset. Korang mungkin korang labur kat hartanah, benda yang boleh buat duit semula. Okay, so itu adalah aset. RM10,000 itu adalah aset yang 5% setahun tu adalah aset yield. So aset tu adalah pokok dan juga principal. Itu adalah asas lah. Benda aset tu korang jangan makan, tapi aset yield tu yang korang makan. So aset yield tu adalah dividend, buah cash flow, return on investment. So yang RM10,000 dekat ASB korang tu adalah aset, dan RM500 setahun profit daripada ASB tu adalah aset yield. So kalau orang miskin dia akan makan aset, tetapi orang kaya dia akan tunggu aset tu keluarkan aset yield baru makan aset yield sahaja. So orang miskin ada pokok dia akan tebang, iaitu dia makan aset. Kalau kita makan pokok belum ada buah lagi, pokok pun dah habis. So tak ada peluang untuk duit tu buat duit semula. Tapi kalau orang kaya, mereka ada habit tanam pokok, iaitu mereka kumpul aset. Dia orang deposit duit ke ASB banyak-banyak, ke tabung haji, dia orang deposit ke akaun saham, deposit ke akaun forex trading. Okay, dia orang beli hartanah, beli kebun, beli rumah. So orang kaya habit dia tanam pokok, iaitu mereka menanam aset, mengumpul aset. Kemudian mereka akan makan buah. So dia akan makan asset yield, dividend, cash flow, return on investment, tu yang dia orang makan. So kalau buah korang boleh makan banyak kali, kalau pokok korang boleh tebang sekali je. So asset tu sekali korang guna habis, tapi asset yield korang boleh makan berkali-kali. So kalau ada RM10,000 korang biar saja untuk jana RM500. So kalau nak makan guna, makan RM500 tu tak apa, sebab aset korang tak berkurang. So last kali pesanan daripada kami, jadikan habit korang menanam pokok, iaitu mengumpul aset. Makin lama korang akan kaya. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, apa kata korang share video ni pada rakan-rakan korang. Tekan subscribe YouTube channel Prof Duit, ataupun tengok link dekat description kalau korang nak belajar cara menanam aset, cara kami menanam dan membina aset. So tips yang kami beri adalah percuma kami tak minta apa-apa duit daripada korang pun. Harap korang boleh belajar percuma sahaja. Kalau korang rasa video ni membantu, like, comment dan subscribe, dan share pada rakan-rakan. Jumpa lagi dalam video akan datang.